Assalamualaikum semua, apa kabar? Ini hari ini saya nak buat cekodok ya. Bahannya ini tepung gandum, 7 sudu ini ya, penuh macam ni. 7 lah ya macam ni. Telur 2 biji. Ini bawang besar 3 ya, dipotong-potong macam ni, 3 biji. Ini kailan, ini segenggam ya kailan ni. Saya letak kailan, sayur dia. Lepas tu yang ini daun bawang. Yang macam ni lah, sikit aja ada 3, 4 keping lah. Ini cili besar 3. Ini perasa 1 sudu, 1 sudu kecil, ini setengah sudu kecil ya. Oke, saya buat dulu ya. Masuk semua sini ya, di punya bahan. Masukkan tepung sekali. Masukkan telur ya ke sini. Tadi 2 biji telur masukkan. Kacau ya. Biasanya masuk sekali. Ini letak air ya. Ini letak air secukupnya lah. Kalau rasa lembek jangan masuk air lagi ya. Agak-agaklah dia punya tepung ya. Kita buat sikit ini lah. Letak air sikit dulu. Macam ni. Ni sayur nak letak ya. Sayurnya potong, letak. Masukkan sekali. Baru goreng ya. Simple aja ya. Senang dan mudah. Ini time hujan-hujan ni buat cekodok, minum teh panas ataupun kopi itu sesuai ya. Nah, macam ni nak goreng ni. Macam ni je. Kalau ada inti kan nak letak udang kering pun boleh. Saya tak ada udang kering jadi saya macam ni je lah. Okey, nak goreng dulu ya. Letak minyak secukupnya, kita nak goreng ya. Ini ya, sudah nampak kuning kan, kejap lagi masak ni. Ini hujan-hujan buat cekodok macam ni, sedap lah makanan. Ini dah masak ya, ini sekali goreng ni dah masak. Oke ya, ini dah siap ya. Sudah dihidang macam ni, makanan sos cili. Macam inilah hasilnya ya. Sedaplah dimakan hujan-hujan macam ni. Ya, jangan lupa subscribe, komen, share and like ya. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum, bye.